menjahit waring pagar atau pagar waring kurungan ikan. Susah sekali ini. Kurungan ikan ini selalu didatangi hewan hutan atau penyakit hutan, hewan-hewan liar. Selalu mendatangi akan memasuki kolam ikan ini. Jadi berpikir-pikirlah hingga dibikin pagar waring. Tapi pagar waring ini kalau hanya satu tidak ditangkap dua, ini tidak berapa tingginya. Jadi binatang liar ini masih bisa masuk kalau tidak tinggi. Ini dibikin dua lapis waring berangkap dua, tinggi lah. Sedangkan ini lebarnya ini satu ini 80 cm. Kalau dibikin dua tapisan jadi 160 cm. Ini tinggi lah, lumayan. Ini susah sekali memelihara ikan di dalam kolam ini. Lalu didatangi binatang hutan yang pemangsa ikan. Binatang pemangsa ikan yang susah memang. Dia juga mau makan. Ini dibikin dua lapis bawah ini. Ya, mungkin sekali dia bisa masuk menurut akal. Itu sudah kayaknya rapi. Lihat dulu yang disambung ini apakah sudah tersambung semua atau belum. Kayaknya ini sudah rapi semua. Ini sudah rapat sambungannya nih. Tak mungkin pikir akal masih bisa lewat dari sini. Ini pemangsa ikan ini memang susah menjaganya nih. Jangan sampai masuk dalam kolam ini. Ini kayaknya ikannya sepi di dalam ini. Apakah tidak dapat dari pemangsa itu? Apa ikannya diam-diam saja? Jadi berakal-akal dibikin pagar waring ini. Coba. Menurut akal nggak mungkin bisa masuk. Jadi dilihat semua sambungan ini.
Ini ada lubang ini loh. Ini tapi nggak mungkin dia bisa masuk dari lubang ini karena lubang ini tinggi. Ini binatang pemangsa ikan ini susah memang. Dia makan ikan, tidak pakai bakar, tidak pakai masak. Tidak malas-malas makan ikan mentah. Nah, mungkin selesailah ini sambungan. Tinggal merapikan yang dijahit tadi. Ini mungkin ini ikan ini sudah kelaparan. Ini sudah sore belum dikasih makan ikan ini. Kelihatan rapi semua ini. Ini gulungan ini yang tersisa nih. Sisa yang dipasang di pagar. Masih banyak juga tersisanya gulungan ini. Selesai jahitan. Untuk sambungan waring ini. Tinggal memotong tali jahitnya. Demikian, terima kasih kepada penonton yang melihat video saya, yang menonton video saya ini. Semoga Anda dapat kesenangan hati sepanjang saat video saya ini, video yang sederhana ini. Saya mohon dukungan dari Anda dan semoga Anda sehat selalu. Dan dapat kesehatan senang-senang hati setiap hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya mohon bantuan Anda tekan tombol loncengnya sebagai mendukung video saya ini. Demikianlah dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.